Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat iTinkle Sales dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat beberapa cuplikan video dan foto tentang kebaikan Ayu Ting Ting yang jarang tersorot kamera, bahkan sangat tersembunyi. Inilah ciri khas dari Ayu Ting Ting yang selalu menebarkan kebaikan tanpa harus dilihat dan dinilai orang lain. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Bagi sahabat, inilah beberapa cuplikan video yang Mimin kumpulkan nih. Bagi sahabat semua, terlihat di sini Ayu Ting Ting sedang mencium tangan seorang ibu yang sedang mengobrol dengan beliau. Ibu ini merupakan salah satu fans dari Ayu Ting Ting. Setiap orang punya caranya sendiri dalam berbuat kebaikan. Di sini terlihat Ayu Ting Ting memberikan sesuatu ke tangan ibu tersebut ya. Dengan sangat santunnya Ayu Ting Ting berkata sesuatu nih kepada ibu tersebut. Dan bagi sahabat semua, selamat menyaksikan ya cuplikan video kebaikan Ayu Ting Ting yang memang dia sembunyikan dari publik. Dari postingan tersebut banyak sekali para fans Ayu Ting Ting yang memberikan komentar terhadap perlakuan Ayu Ting Ting terhadap ibu tersebut yang sangat santun dan juga penyayang. Dari sahabat kita Ayu Ting Ting Fake, doakan saya sehat, panjang umur dan murah rezeki, ucap Ayu kala itu. Kemudian juga dari patroli Ayu Ting 92, begitu mulia hatimu, begitu lembut perlakuanmu kepada orang lain, dan begitu luar biasa kamu menghargai orang di sekitarmu. Yang sekali sebenarnya kebaikanmu yang tidak kamu publis ke halayak ramai, sebab membantu orang tidak semata-mata mengharapkan pujian dari manusia, melainkan hanyalah berharap mendapatkan keriduan dari Yang Maha Kuasa. Hanya doa yang bisa kami panjatkan, semoga kamu tetap menjadi wanita yang baik hatinya, kuat imannya, dan tetap rendah hati kepada siapa saja, tulis patroli Ayu Ting 92 di Instagramnya. Sungguh sangat mulia ya perlakuan Ayu Ting Ting terhadap sesama. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik nih untuk Ayu Ting Ting agar mendapatkan pasangan yang lebih baik dan juga sayang terhadap keluarga. Dari Sandi Official 92, gua nangis lihat video ilu beb Ayu Ting Ting, sampai terharu lihatnya. Dari Jojo Heria, kemudian juga dari Ayu Ting Ting fans, terharu banget, terbaik emang kamu Ay, tak perlu gembar-gembar untuk berbuat baik, tulis Erna SGR. Lulu Nikpohan, ini yang pernah aku ceritain, Wiwi Helims dari Lunik Pohan. Kemudian juga dari MW Mustafa, setiap perlaku seseorang baik buruk ada orang tua yang menjadi cerminan. Bila dia dari keluarga baik, pendidikannya pasti baik pula akhlaknya, begitu juga sebaliknya. Makanya saya dari dulu suka Ayu walaupun belum pernah ketemu. Salam dari Medan, tulis Kosmetik Online Medan. Terima kasih Kosmetik Online Medan. Kemudian juga dari Lia Liut Brebes, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, yang membencimu tidak akan percaya itu. Ayu Ting Ting 92. Dari Ailan Najwa, support selalu Ayu Ting Ting. Oke sahabat, ini beberapa video kebaikan Ayu Ting Ting yang terekam kamera yang mungkin para fans Ayu Ting Ting dan juga netizen belum tahu nih tentang kebaikan Ayu Ting Ting yang selama ini disembunyikan. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan ya. Semoga ini semua bisa menjadi hikmah untuk kita semua agar selalu berbagi. Setiap orang punya caranya sendiri untuk berbuat baik. Oke sahabat semua, tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.